Kami di Safira Foundation memiliki program pemberdayaan ibu-ibu atau perempuan yang telah memulai usaha. Jadi bukan startup, tapi mereka adalah micropreneur. Kelemahan mereka kadang-kadang berusaha belum secara sistematis, tidak disertai dengan ilmu, dan yang terakhir biasanya jauh dari akses dana. Alhamdulillah baru saja kita signing MOU dengan Safira Foundation antara Fakultas Ekonomi dan Manajemen dengan Safira Foundation. Dalam hal ini kita mempunyai visi yang sama. Kita mempunyai visi yang sama dalam konteks pemberdayaan umat. Nah, untuk itu perlu pendamping yang bukan secara teknis saja, tapi juga bisa menumbuhkan cara pandang, wawasan, semangat yang berbasis nilai-nilai keagamaan. Oleh sebab itu kami concern untuk mencari tenaga pendamping yang berasal dari pesantren. Dalam program kami diharapkan 60% tenaga pendamping itu berasal dari pesantren. Kami berencana tahun 2016 kami akan mempunyai 10.000 mitra binaan, ibu-ibu yang kami bina, dan untuk itu diperlukan kurang lebih 150 orang tenaga pembina. Kami melihat Gontor mempunyai keunggulan dibanding dengan lembaga-lembaga pendidikan yang lain, yaitu mereka sejak awal diajar untuk learning to learn, belajar tentang cara belajar, sehingga dengan kemampuan seperti itu mereka siap untuk belajar pada keadaan apapun. Safira Foundation telah melakukan beberapa pemberdayaan kepada masyarakat, dan ini juga menjadi visi daripada Fakultas Ekonomi dan Manajemen khususnya, dan tentunya Gontor secara umumnya. Kami berharap juga kami dengan Gontor akan menjadi salah satu pusat pemberdayaan masyarakat juga, sehingga kami bisa saling belajar, saling asah, saling asih, saling asuh untuk meningkatkan kualitas kita bersama.